Diki mau tantang dia. Dia belanja dengan duit 300.000 ini. Camil beli baju atas bawah 300.000 dalam waktu 10 menit. Apakah Q bisa? Q menantang dia 300.000 itu atas bawah aksesoris dalam waktu 10 menit. Waktunya 10 menit. Mulai okay. Dari sekarang. Oke. Okay. Ini berapa lu lihat dong? Gak cukup. Aduh gila sih. Ini kebawahan kan? Ini ya, mama itu mahal juga. Anjir. Shit. Semuanya 200. Gimana sih lu ngasih tantangan? Ini dulu ini okay, satu. Oke, terus bayar. Okay. Berapa ya? 129.000. Kalau kalah, lu harus nyanyi di lorong situ di bawah di atrium. Iya. Gimana? Waktu diperpanjang. Kasihan, Mbak, dia 300.000. Ngantri. Jadi tipsnya gimana milih baju? Yang cukup 300.000. Q pusing 99.000 sama 129.000. Tinggal 8 menit lagi. Uangnya cash, Mbak. Cash. Oh, udah satu kredit. Kasihan ya. Q harus bayar berapa sama Q 169 sama Q 100. Oh, jadi berapa? 169 800. Ya. Terima kasih. Perpanjangan waktu 5 menit. Karena tadi ada pemirsa. Ditahan pemirsa. Ini udah di start. Oke, udah start. Menit. Start nih, you let's go. Mau ngapain? Suruh manajemen belanja sebanyak 300.000 aksesoris ke atas sama ke bawah. Q bingung. Q mau yang setia aja. Kenapa, Kak? Nah, berapa duit? 5? 139. Aduh, uangnya berapa? Cukup. Uangnya berapa tadi? Hitam. 130, pas. Mbak. Oke, ini aja mesti. Mbak, ayo dong! Temennya 32 detik. Cek dulu ukurannya. 129.000. Pas uangnya. Ada membernya, Kak. Gua menang. Pas, uangnya pas. Kembali 1.000. Kasih. Gimana waktunya? Enggak. Oke. Oke, Pak. Menang. Kasih. Q selalu menang. Karena Q profesional. Profesional Q, oke. Mana barang belanja? Miu. Jadi menang. Q menang. Dalam belanja 300.000 ini, Q kembaliannya 200.000. 200.000. Nih, Q dapat aksesoris. Terus 99.000. Q dapat baju seharga 129.000. Tuh, bajunya ke atasan 129.000, aksesoris 99.000, leggingnya 129.000. Jadi pas 300.000, Q menang.